Saya Hafidz Ma'ruf, Direktur Utama PT Propernas Griya Utama. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Satu hal yang membanggakan kami, saat ini Propernas sebagai anak perusahaan Perum Perumnas hadir di Kota Semarang dengan membangun Centraland Semarang sebagai mixed-use building pertama dengan konsep yang terintegrasi meliputi apartemen, kondotel, office space, dan commercial area, didukung oleh ballroom dan function room dengan daya tampung yang cukup besar. Berlokasi strategis di Jalan Ki Mangun Sarporo, Simpang 5 Semarang, Centraland Semarang adalah pilihan yang cerdas untuk masyarakat Kota Semarang yang tidak hanya memerlukan tempat hunian, tapi juga sarana berinvestasi properti yang menguntungkan dan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Kota Semarang dan lingkungan sekitarnya, baik dari sisi ekonomi maupun aspek sosial budaya. Berawal dari tahun 2013, Centraland Semarang telah melaksanakan groundbreaking dan insya Allah di awal tahun 2016 kami melakukan topping off. Semua itu adalah bukti dan komitmen Propernas untuk memberikan kontribusi dalam bidang urban development menuju Semarang setara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Dan selamat datang di Centraland Semarang. Saya Joni Siregar, Direktur Keuangan dan SDM PT Propernas Griya Utama. Saya mengucapkan selamat kepada jajaran Centraland Semarang yang telah sukses melaksanakan topping off kepada para konsumen maupun calon konsumen. Saya mengucapkan juga selamat bahwa investasi di Centraland Semarang adalah investasi yang smart. Smart people, smart investment. Terima kasih. Saya Rasman Sinaga, sebagai Corporate Secretary PT Propernas Griya Utama. PT Propernas Griya Utama merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang properti. Didirikan pada tanggal 1 April tahun 2009 yang merupakan anak perusahaan Perum Perumnas, salah satu BUMN properti di Indonesia. Sejak didirikan, PT Propernas Griya Utama menciptakan budaya perusahaan yang mengedepankan integritas, kerjasama, profesional, inovatif, dan komitmen. Mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance yang bertekad mewujudkan kebahagiaan melalui karya properti yang berkualitas. Saya Joni Sugana, Project Director Centraland Semarang. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para mitra, konsumen, dan berbagai pihak yang telah mendukung acara Topping Off Centraland Semarang. Selamat datang di Centraland Semarang. Saya Pujiono, Deputy Project Director Centraland Semarang, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya pembangunan Centraland Semarang. Terima kasih, selamat datang di Centraland Semarang. Kami tim marketing dari Centraland Semarang mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kepercayaan Bapak dan Ibu kepada Centraland Semarang. Apa kabar Semarang? Saya Christopher Glass, Direktur dari PT Tozia Hotel Management. Saya ingin ucapkan selamat dan terima kasih atas kehadiran Haris Hotel di Centraland Semarang. Harapan saya adalah kami membawa warna orange di bisnis hotel di Semarang. Haris Hotel adalah hotel dengan konsep ceria, dinamis, dan modern yang juga mendukung healthy lifestyle untuk semua komunitas, khususnya semua warga Semarang. Terima kasih dan selamat datang di Haris Hotel Centraland Semarang. Saya Cik Meme, owner Lumpia Delight 100% halal yang berada di Kota Semarang.
mengucapkan selamat untuk topping off Centraland Semarang di tahun 2016. Semoga Centraland Semarang bisa menjadi investasi properti yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kota Semarang. Seperti halnya, kuliner Lumpia Semarang bisa menjadi warisan budaya Nusantara yang mendunia. Nama saya Gunari Paramabakti, warga Semarang. Ya, saya profesi saya bergerak di bidang swasta. Ya. Untuk Centraland sendiri, saya sebagai salah satu pemilik unit di Centraland, saya sangat bangga. Di Centraland sendiri, di samping apartemen ada kantor, kondotel, lalu juga ada ruang komersial. Nama saya Nelwan. Saya ini mempunyai background sebagai mantan pensiunan dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Saya betul-betul mempunyai suatu intention untuk membeli apartemen di sini setelah kami pelajari demikian kompleksnya bangunan apartemen ini dan secara struktur. Jadi saya percaya betul kekuatan struktur Centraland ini boleh dikatakan bisa dipertanggungjawabkan penuh. Oleh karena itu rasanya tidak salah kalau saya memilih untuk membeli apartemen di Centraland. Nama saya Sri Rohma Yudi. Saya adalah distributor dari PT Kaliana Bentang Sentosa Tupperware di Semarang. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Centraland Semarang atas terlaksananya topping off di 2016. Semoga Centraland Semarang bisa memberikan warna dan menjadi investasi properti yang menguntungkan bagi pemilik maupun pengguna pada khususnya dan warga Semarang pada umumnya. Saya Yudi, saya berdomisili di kota Semarang dan saya bangga sekali ikut serta dalam perkembangan Centraland. Dan saya sangat bangga dengan Centraland karena Centraland hadir di kota Semarang memberikan warna yang baru, karena Centraland adalah satu unit yang terintegrasi dari hotel maupun kondotel dan juga perkantoran. Dan Centraland lokasinya sangat tepat sekali di jantung kota Semarang sehingga memberikan warna yang baru di kota Semarang di mana Semarang sedang berkembang menjadi kota metropolitan. Dan saya percaya Centraland adalah pilihan yang tepat untuk kita memiliki investasi ke depan lebih baik. Centraland Semarang, Smart People, Smart Investment.